Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Baroka Farm Temanggung. Pagi yang hujan ini kita sedang ditemani insinyur perkandangan Kang Lan. Kita sedang bikin kandang, bisa dibilang kandang minimalis lah, mengingat kandang yang lama ini sudah kita robohkan, dibuat pondasi rumah. Ini kita bikin kandang minimalis. Ukurannya 1,5 x 2 meter saja. Ini untuk satu paket. Kita menggunakan reng kayu saja, dan ini yang digunakan untuk bagian bawah ini. Pakai apa namanya itu? Talang. Nah, adapun untuk bikin 1, 2, 3, 4 bagian ini cukup murah ya, karena hanya butuh sekitar 60 reng gini ya, 60. Satu batangnya itu 3.000, 60 kali 3 180.000. Talangnya sekitar 150.000. Ya, intinya modal untuk bikin ini cukup murah lah, minimalis. Nah, rencana kita tetap nanti ya ada ayam temani. Kemudian nanti akan diisi ayam Brahma. Kemudian ada ayam Bangkok. Ada ayam Bangkok satu paket insya Allah. Ini nanti Bangkoknya jenis Bangkok lidi. Tunggu saja, nanti akan kita boyong ke sini. Kita akan mulai ternak itu. Nah, ini menghadap ke timur karena memang sinar mataharinya dari sebelah sini ya, dari sebelah sana. Nah ini pondasinya yang tadinya kandang sekarang dibikin pondasi rumah. Nah, ini harapannya nanti di depan rumah itu ada ini kandang. Set. Nah, di sana kolam ya, di sana kolam. Kolam ternak lele bisa nanti dikasih koi. Sangat minimalis. Dan ini cukup untuk satu paket ya, satu plongnya itu. Hanya ukuran 1,5 x 2 meter. Nah, kita untuk penetasannya tidak ditaruh sini, melainkan kita nanti pakai mesinnya supaya efisien. Nah, ini depannya nanti kita kasih streamin kayak gini ya. Nah, kayak gitu. Kemudian yang tengahnya, tengah bagian sini nanti kita pakai bambu saja agar murah juga. Nah, untuk memulai ternak seperti ini dengan kandang model ini, saya rasa modal 600.000 sudah jadi. Nah, kalau cuma satu ya paling ya 200.000 lah. Oke, itu saja
konten kali ini terkait dengan kandang ya. Nanti kita tunggu seperti apa jadinya setelah finishing. Semoga bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budidaya.